Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di kawasan Cilandak Timur, kawasan Ciledug, pemirsa, sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di lokasi. Selamat siang, Ayu. Apakah saat ini banjir di sana masih tinggi dan apakah jalan sudah bisa dilintasi? Ya, selamat siang Wilson dan juga Deta. Banjir terjadi sejak pukul 12 tadi malam dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa atau setara dengan 80 hingga 90 cm. Namun sepanjang kami memantau sejak tadi pagi, saat ini debit air sudah mulai turun. Air sudah mencapai ketinggian 50 cm atau setara dengan betis orang dewasa. Sementara itu, sebanyak 450 KK dengan 1.500 jiwa yang terdampak oleh banjir ini. Sebagian warga sudah mengungsi di tempat pengungsian. Ada disediakan salah satu masjid di lantai 2, namun sejumlah masyarakat juga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah masing-masing dengan berharap debit air segera surut. Sementara itu, akses jalan Hasyim Asyari juga terputus akibat banjir ini. Ini terbukti sejak kami memantau tadi pagi, sejumlah masyarakat terakomodasi di sini. Semua masyarakat yang hendak berangkat kerja dan melintas di jalan Hasyim Asyari tidak dapat melintas. Untuk itu, dari tim SAR gabungan sudah menyediakan 2 truk dari Satpol PP dan juga Damkar yang berguna untuk mengangkut para warga yang akan melintas melewati jalan ini. Dan ada beberapa warga juga yang memanfaatkan momen ini dengan membuka jasa gerobak untuk penyeberangan sepeda motor. Dan ada juga sejumlah sepeda motor yang memaksakan untuk tetap melintasi jalan, sehingga tadi kami melihat sejumlah sepeda motor yang memaksakan untuk tetap melintas mengalami mogok di tengah jalan. Sementara itu dari Dinas Sosial rencananya siang ini akan membuka dapur untuk menyediakan makanan untuk para korban banjir. Namun kita semua juga tahu bahwa korban banjir ini kebanyakan adalah wanita, anak-anak dan juga balita yang rentan terkena diare dan juga penyakit kulit. Jadi obat-obatan dan perlengkapan bayi, perlengkapan wanita, perlengkapan balita sangat dibutuhkan di sini. Kembali ke studio. Ya, Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari kawasan Ciledug, Tangerang, Banten.